Bagaimana cara nak menukar emas lama dengan emas baru? Kita ada emas lama, barang kemas hak lama ni. Nak pergi tukar dengan hak baru. Macam mana nak buat? Takkan nak pakai hak lama, orang lain dah apa ni update 2-3 kali dah. Kita duk pakai hak saka zaman dulu lagi contohnya. Jadi cara menukar emas lama dengan yang baru yang dikenali sebagai trade-in yang selalu dilakukan oleh kaum wanita, jelas menurut perbahasan hukum bahawa trade-in emas lama dengan yang baru atau barang kemas emas lama dengan yang baru mestilah mengikut hukum yang dibincangkan di atas tadi. Tukar tangan dan tidak bertangguh. Ia mesti mempunyai dua syarat yang berikut. Yang pertama, mutamatsilaini, mesti sama berat timbangannya. Manakala standard emas tersebut, ayar dia 20, 21, 24 tidak menjadi sebarang, tidak memberi kesan. Tak apa emas lama kita 21 nak tukar dengan hak baru 24 tak jadi kesan. Yang jadi kesannya mutamatsilaini, mesti sama berat timbangan. Ia adalah berdasarkan hadis yang menyebut tentang tamar khaybar yang kurang elok atau buruk, yang ditukar dengan yang elok, yang ditukar dengan tamar yang elok, yang mana ianya mestilah menuruti syarat berat berbeza, syarat sama berat walaupun berbeza kualiti. Jadi ceritanya macam ni. Seorang sahabat ni bawa tamar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamar dia cantik, dipanggil janib. Nabi tanya semua tamar khaybah macam ni ke? Dia kata tak. Aku ambil tamar yang tak baik, yang tak bagus tu, aku pergi tukar dua kita kata dua gantang dengan satu gantang yang bagus. Nabi kata Allah ainur riba. Nabi kata itulah perbuatan riba. Habis macam mana nak buat? Mu jual tamar yang tak baik tadi berapa dapat, pergi beli tamar yang baru. Jadi dalam isu ni, kalau kita nak tukar barang begitu saja dengan tambahan tak boleh. Macam mana kita kena buat? Mesti tamasul, sama timbangan. Tak mungkin orang nak jual emas baru dia dengan emas lama kita timbangan yang sama. Dia kata mana pula aku nak meniaga, macam mana macam ni. Jadi syarat yang kedua, mesti taqabut fil hal au fil majlis, mesti diserah dan diterima dalam satu masa, terima pada masa itu juga, kerana ia adalah tertakluk kepada hukum sarf, iaitulah tukaran mata wang dengan mata wang. Maka tidak dibenarkan untuk menangguh masa serahan. Maka mestilah kita menyerahkan emas lama dan kemudian penjual menyerahkan emas baru yang sama berat pada ketika itu juga. Jika tidak, riba an-nasiah akan berlaku. Jadi kalau tak tukar sama-sama, sama-sama 20 gram dengan 20 gram, tukar begitu, tangan dengan tangan, timbangan yang sama, maka dia akan berlaku riba an-nasiah. Jadi ini yang haramnya. Mungkin ada yang akan bertanya, maka trade-in dengan emas baru yang lebih mahal, harganya macam mana nak buat? Bagaimana kita nak bayar harga tambahan? Mestilah berbeza, nak tambah macam mana? Jawabnya, ia sama dengan kes dalam hadis tamar khaybar tadi. Jawapan yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah juallah dengan sempurna. Jual yang lama itu dulu, ambillah harganya, ambil duit dan kemudian belilah semula dengan duit tadi yang baru. Maknanya kita jual harga yang lama 500, yang baru 1000, ambil duit 500, ambil 500 dalam poket, letak 1000, bayar yang baru. Itu barulah selesai. Kalau tidak, kita masih lagi duduk dalam keadaan riba an-nasiah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kesimpulannya, seseorang yang ingin melakukan trade-in mestilah menjual terlebih dahulu kepada pekedai emas, kemudian mengambil duit harga rantai lama itu. Contohnya, seutas rantai emas lama bernilai 2000 dan beratnya 200 gram. Maka ia mesti dijual dahulu, dan selepas menerima duit RM2,000, pilihan rantai baru dibuat. Jika nilainya lebih mahal, boleh ditambah sewaktu dibuat pembayaran. Pembeli membayar terus dan mengambil rantai baru itu. Kemungkinan jika transaksi cara supaya dibuat di negara kita di Malaysia, bagi orang yang tak tahu fiqh, ia akan kelihatan pelik. Bagaimanapun, itulah cara yang selamat untuk menyelamatkan kita daripada riba yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla.